Anda kembali bersama kami dalam News Screen. Pemirsa, pemerintah akan menggelontorkan dana sebesar 66,99 triliun rupiah kepada perbankan untuk menambah likuiditas saat menyalurkan kredit untuk dunia usaha. Pemerintah mengakui hasil penyaluran kredit UMKM dan korporasi di tahun lalu berjalan cukup efektif. Pemerintah akan menggelontorkan dana sebesar 66,99 triliun rupiah kepada perbankan. Kucuran dana tersebut bertujuan untuk menambah likuiditas saat menyalurkan kredit bagi untuk dunia usaha, khususnya usaha mikro kecil menengah. Kementerian Keuangan memastikan alokasi penempatan dana pemerintah di perbankan untuk tahun 2021 sama besarnya dengan pagu tahun lalu. Pemerintah mengakui hasil penyaluran kredit UMKM dan korporasi tahun lalu berjalan cukup efektif. Rencananya perbankan yang menerima kucuran anggaran yakni dalam lingkup himpunan bank milik negara, bank pembangunan daerah, dan bank syariah. Sebagai catatan, dari total penempatan dana tahun lalu, total penyaluran kredit telah mencapai 254,37 triliun rupiah. Dengan rincian bank anggota Himbara sebesar 208,36 triliun rupiah, BPD 30,12 triliun rupiah, dan bank syariah 5,89 triliun rupiah. Dengan demikian, leverage penyaluran kredit penempatan dana telah mencapai 3,94 kali. Sementara itu, untuk kredit segmen UMKM telah mencapai 161,7 triliun rupiah atau setara 67,5% dari total penyaluran kredit. Adapun jumlah debitur mencapai 3,74 juta debitur dengan rincian Himbara sebanyak 3,55 juta debitur, BPD 146.592 debitur, dan Bank Syariah 44.320 debitur. Bagi sumber, Adex Channel.